Pada ni yang saya muzakarah. Kita kena ghammur rasul. Macam mana nak fikir hari ni kita nak bimbang. Oi masuk adik-adik kita eh. Kita kena bagi masa. Kita kena ziarah dia. Kita kena cakap dengan dia. Anak-anak gadis, anak muda macam mana solat. Kena hikmat lah. Jangan pakai hukum. Oh kamu tak belajar. Jahil, sesat. Kamu tak boleh masuk syurga. Kamu tak belajar. Rasulullah orang zina. Mari Rasulullah kami zina. Nabi kata, boleh jadi. Nabi tak dengar. Dengar tapi buat tak dengar. Ya Rasulullah, rejam saya. Saya zina. Mari sini. Ya Rasulullah, rejam saya zina. Mari depan. Ya Rasulullah, saya zina. Boleh jadi kamu zina. Sahabat tengok dia. Akal dia tu kosong. Hilang akal. Gila. Kalau gila, biar. Tak salah orang gila. Itu Rasulullah. Sahibul ahkam. Bapak hukum. Tapi tak pakai hukum. Hikmah. Bukan hukum. Sahabat tengok Ya Rasulullah. Bukan gila. Orang baik. Orang bagus. Dia mabuk pening. Tak pening. Ya Rasulullah, amba zina. Mana saksi? Kita hari ni cakap, orang cakap kata, oh, anak itu zina. Ah, anak siapa zina? Oh, jahat tu. Bahasa pun zina tu. Halal darah tu. Tapi Rasulullah orang zina mari. Mana saksi? Dia kata, Ya Rasulullah, saya dah mengandung hamil. Anak ada. Ini saksi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu salah dengan hukum Allah. Tapi anak kamu tak salah. Balik. 9 bulan bawa perut dia. Bersaling mari bawa. Ya Rasulullah, kami dah bersaling. Ini anak. Rejam Allah. Rejam Allah. Pukul saya ini. Nabi kata, kamu salah. Anak kamu tak salah. Susu yang ada dalam dada kamu, Allah buat hak anak kamu, bukan hak kamu. Bawa dia balik 2 tahun. Seorang ibu menyusukan anak. Anak zina 2 tahun. Ya Rasulullah, anak saya dah besar, boleh makan roti. Nabi kata, anak kecil lagi, siapa dia nak kira bicara. Ni hukum sahibul ahkam. Biarkan. Ulama bagi tahu, saya belajar dengan Syekhul Hadis, dengan dia juga ni. Saya bukan kias sendiri. Saya belajar dengan Maulana Tariq Jamil di Pakistan. Dia kata, sengaja Allah, sengaja Rasulullah biarkan taubat. Balik. Kalau rejam dia mati. Tapi dia kata, Ya Rasulullah, rejam juga. Nabi kata, anak kecil, kalau ada orang bicara anak, boleh rejam. Sahabat kata, Ya Rasulullah, ambo kira bicara anak dia. Cari jalan. Rasulullah lepas. Balik perut anak. Sahabat kata, Ya Rasulullah, ambo bicara. Akhir sekali kena rejam orang ni. Satu wanita direjam depan orang ramah. Pukul dengan batu. Orang zina, darah halal. Dalam ramai-ramai sahabat rejam, ada seorang sahabat, silap saya, Abdul Rahman bin Auf. Pukul dengan batu, ini wajib. Orang yang ada keluarga zina, wajib rejam. Maka dia rejam dengan batu, darah dia, darah yang si zina tadi, tubik darah, keluar darah, kena baju dia. Dia kata, cis. Cuma najis darah orang zina. Nabi terdengar daripada telinga Mubarak Nabi SAW. Nabi panggil, kamu jangan cakap begitu. Taubat dia ni Allah dah terima. Taubat dia dah terima. Ni dia taubat untuk diri dia. Kalau jikalau sekiranya ambil taubat dia, bagi taksim kepada kita semua ini, nescaya Allah maafkan segala dosa kita ini. Sebab ada riwayat hadis, siapa cakap keburukan orang yang dah taubat, seperti mana dia sendiri buat dosa itu. Riwayat yang kedua, tak akan mati seseorang yang cakap keburukan orang yang dah taubat. Sianung bin Sianung, Fulan bin Fulan dah zina tapi dia taubat. Satu orang lagi dah cakap cica caci dia masalah dia taubat. Dia tak akan mati selagi keburukan yang dia cica caci itu tak berlaku atas diri dia sendiri. Sebab tu hari ini kita ada silap, kita ada salah, kita semua ada kesilapan. Kita jangan benci kepada umat walaupun salah silap. Buka jalan.